Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, tetap apresiasi penampilan kiper Muhammad Ardiansyah walau kebobolan 2 gol. Kiper Muhammad Ardiansyah menjalani laga perdananya mengawal gawang PSM Makassar kontra Persik Kediri di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare, Kamis 3 Agustus 2023 sore. Dia bermain selama 90 menit dan kebobolan 2 gol. Ini adalah debutnya di kompetisi resmi bersama PSM Makassar. Ia dinilai tampil cukup memuaskan dalam menggantikan posisi penjaga gawang utama, Reza Arya. Terlihat di awal-awal laga, kiper 20 tahun ini memang sedikit canggung. Wajar saja ini penampilan perdananya. Namun berjalannya pertandingan membuat kiper berpostur 1,87 meter ini percaya diri. Malapetaka tiba saat pemain Persik Kediri Bayu Otto mencetak gol penyeimbang. Mental macan putih meningkat dan percaya diri. Selang 2 menit Ardiansyah kembali kebobolan. Meskipun kita kalah, dia tidak melakukan banyak kesalahan, kata Bernardo.